Sip, tetap bersama Pupo Giladi Pari Gimutong Sulawesi Tengah. Nah, ini kita aplikasi pupuk kilat pada tanaman kakao coklat. Ini jenis coklat apa, Pak? Jenis petapa, Pak. Jenis petapa. Nah, coba bayangkan. Dengan aplikasi pupuk kilat, pernah enggak coklat ini panjangnya seperti ini, Pak? Ya pernah memang, tapi sekarang sudah. Tapi rata, sekarang rata, rata besarnya ya, sama. Nah, ini ke dengan pupuk kilat, coba lihat. Ini yang kita ke bawah. Ini mungkin yang sudah tua. Yang sudah tua sebelum aplikasi pada pupuk kilat. Nah, iya. Halus. Tapi di saat kita aplikasi pupuk kilat ini segini besar, ini belum berhenti, masih berkerut-kerut. Iya. Dan di saat masih membesar ini. Ini masih membesar lagi, iya, Pak. Iya. Inilah. Dan kita untuk regenerasi kita tetap punya bunga-bunga. Dengan pupuk kilat ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil, ada juga yang keluar bunga. Iya. Tidak berhenti. Iya, Pak. Iya. Tidak berhenti. Iya, tidak. Iya. Berkesinambungan ya? Berkesinambungan. Inilah kehebatan pupuk kilat pada tanaman kakao di Pari Gimutong, Sulawesi Tengah. Tanpa henti. Kalau orang lain sudah mengabaikan dengan tanaman coklat, kalau produktivitasnya meningkat, tetap hasilnya luar biasa. Sukses bersama pupuk kilat di Pari Gimutong. Go!